Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Banyak produk keren yang bermunculan di pasaran. Cuma jangan pernah asal beli tanpa tahu kelebihannya ya. Mending yang udah terpercaya kayak barang-barang berikut ini. Ya udah, yuk langsung aja kalau gitu. Inilah beberapa produk terkeren yang sayang untuk dilewatkan begitu aja. Nomor 8. Gyro Palm. Mungkin asik kali ya kalau segala sesuatunya bisa dikontrol hanya dengan menggunakan gerakan tangan aja. Contohnya, kayak yang bisa kita lakukan lewat Gyro Palm ini. Dengan jam tangan pintar tersebut, kalian bisa ngontrol seluruh alat elektronik secara virtual tanpa perlu nyentuh sama sekali loh. Pokoknya, rutinitas harian itu bisa dikerjakan hanya dengan menggerakkan pergelangan tangan doang. Mau itu mobil, tutup pintu garasi, sampai nyalain lampu yang ada di manapun. Nomor 7. Hofding 3 Helmet. Berkendara menggunakan motor ataupun sepeda adalah salah satu transportasi paling berbahaya dan minim pelindung. Untuk itu, mending lengkapin orang tersayang kalian dengan Hofding 3 Helmet, sebuah airbag portable canggih yang bakal melindungi kepala dari benturan. Dengan sensor khusus, alat ini akan bekerja ketika penggunanya nyaris membentur atau bahkan menubruk sesuatu. Dan hanya dalam waktu 0,1 detik, airbag seharga 3,8 juta rupiah yang ada di leher tersebut bakal mengembang, sehingga penggunanya akan terhindar dari pendarahan. Nomor 6. O2 Health Ring. Sekarang ini, banyak orang telah mencari smartwatch yang bisa mendeteksi detak jantung serta kadar oksigen di dalam tubuh. Namun, kalau kalian tipe orang yang risih untuk pakai jam saat tidur, maka ada baiknya coba O2 Health Ring kali ini. Jadi, ketika alatnya mendeteksi bahwa kita kesulitan bernafas, maka cincin itu bakal bergetar dengan pelan untuk membuat kita berpindah ke posisi yang lebih baik. Kemudian, data-data sebelum tidur ini bisa disimpan dalam komputer dan digunakan untuk laporan ke dokter pribadi mengenai kondisi tubuh kalian. Hayo, siapa yang kepengen? Buat yang udah ngiler, kalian bisa mendapatkannya dengan harga sebesar 4,9 juta rupiah loh. Nomor 5. Scan Marker Note Taker. Untuk nandain bagian penting yang terdapat pada buku, kita pastinya menggunakan stabilo ataupun marker sebagai alat bantunya. Tapi kalau buat nyatet sekaligus, maka kalian bisa pergunakan Scan Marker Note Taker yang bakal memindai tulisannya dan menyimpan kosakata tersebut di dalam gadget. Bahkan, alat itu juga bisa menerjemahkan hingga ngebacain ulang kalimat yang pengen kita hafalkan loh. Dan semuanya ini bisa kalian dapatkan dengan mengeluarkan uang sebesar 2,1 juta rupiah. Nomor 4. iPhone Charger. Janin yang masih ada di dalam perut sang ibu biasanya bakal mendapat nutrisi makanan lewat tali pusar di bagian perutnya. Nah, dengan mengusung konsep yang sama, charger iPhone kali ini kemudian dibentuk menjadi layaknya tali pusar, karena ibaratnya sama aja kayak mendapat energi dari induknya, yaitu listrik yang ada di stop kontak kan, yang uniknya kabel itu seakan hidup dan bergerak kayak tali pusar beneran dong. Nomor 3. Disame Inverted Lighter. Ketika dibutuhkan, emang korek api itu bagaikan penyelamat di waktu yang genting. Tapi bagi orang-orang yang merasa kesulitan pas pengen pakai buat nyalain lilin, ada baiknya melirik si Disame Inverted Lighter ini. Soalnya dia bisa diputer sehingga tangan pun gak bakal kepanasan atau terkena api ketika diputar balik. Dan kerennya lagi, korek seharga Rp700.000 ini udah waterproof plus bergaransi seumur hidup, guys. Nomor 2. Xiaomi Skeleton Watch. Bagi yang nyari jam tangan dengan model simple dan klasik, maka kalian perlu lihat nih modelnya Xiaomi Skeleton Watch. Udah tembus pandang di kedua sisi, terus menggunakan teknologi mechanical juga lagi, sehingga kita bisa lihat pergerakan mesinnya secara detail dari kedua sisinya.
Hebatnya lagi, jam seberat 80 gram ini juga memiliki teknologi tahan gempa, sehingga guncangan seperti apapun gak bakal memberhentikan putaran jamnya dong. Dan semuanya itu bisa kalian bungkus dengan membayar 2,4 juta rupiah. Nomor 1. Alsus Stafleff. Kalian harus tahu guys, kalau di dunia ini, ada orang-orang yang nggak bisa naik tangga karena masalah persendiannya. Untuk itu, bagi pemilik apartemen, kantor, ataupun hotel, ada baiknya pergunakan Alsus Stafleff untuk memberikan kenyamanan dalam aktivitas mereka. Cara pakainya juga tinggal pencet tombol naik, dan nantinya bakal ada platform yang muncul buat tempat pijakannya. Sementara kalau mau bergerak, tinggal akses aja lewat tongkat kendali yang ada di bagian atas. Asik kan? Dan orang-orang dengan berat hingga 150 kg tetap bisa naik tanpa bermasalah sedikit pun loh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!